kabar? Alhamdulillah baik. Iya, aku Afifa yang ngehubungin Mbak kemarin. Oh. Nah, Perempuan Tangguh sekarang Afifa bersama Mbak Liti. Mbak Liti. Nah, seorang guru tata rias atau kecantikan. Wah, Mbak ini lagi ngapain nih, Mbak? Lagi praktek penataan rambut. Lagi ini. Praktek. Ini anak-anak muridnya kelas 12 praktek. Oh, kelas 12 di praktek. Mbak emang punya basic kecantikan atau punya basic lain nih sebelumnya nih? Sebelumnya emang dari SMA-nya emang kecantikan, tapi setelah itu kuliahnya beda jurusannya, bimbingan konseling. Waduh, kok beda. Jadi beda nih? Jadi beda, tapi sekarang diminta untuk ngejar kecantikan itu karena pengalaman waktu itu pernah ikut studi di Jakarta, salah satu brand. Jadi setelah lulus dari sana dimintalah untuk bekerja di SMK Negeri 3. Oke. Wah, aku boleh lihat dong itu boleh? Lagi proses apa nih? Ini kepang. Lagi kepang. Lagi kepang. Ini lebih penataan ke rambut. Artistik. Oh, kayak hairdo gitu ya, Mbak? Terus dari tata rias nih. Terus kenapa sih memilih bimbingan konseling untuk menjadi pendidikan? Karena kan ini kayaknya udah pindah balik lagi. Lagi. Kayak kecantikan. Kecantikan. Karena itu tadi diminta di SMK Negeri 3 jurusan kecantikan, mau tidak mau kita harus bisa kayak gitu. Setelah itu dapat juga apa ngajar di BK, jadi dua poinnya. Bisa di BK juga, di kecantikan juga. Terus kepikiran pengen ambil bimbingan konseling gitu, kenapa nggak ngambil kecantikan juga nih, Mbak? Kayaknya lebih minatnya di BK sih kayaknya. Kalau di jurusan lain kayaknya kurang ada minatnya kayaknya. Nah, Perempuan Tangguh ini juga bisa dikatakan sebenarnya hobi atau mungkin skill yang kita miliki tidak harus sama dengan latar belakang pendidikan. Terkadang dua hal yang bisa kita sukai itu juga bisa menjadi pekerjaan yang kita sukai juga ya, Mbak ya. Nah, ini lagi proses kepang. Ini biasanya aktivitas Mbak dari pagi sampai sore ngajar gitu ya? Dari pagi sampai sore ngajar. Pulang, ngurus anak, ngurus suami, karena ibu rumah tangga juga. Berarti ini agak sedikit sibuk nih berarti ya, dari pagi sampai sore gitu. Terus juga belum lagi ngurusin keluarga. Kalau dari suami sendiri, itu mensupport nggak sih, Mbak? Apa sih bentuk supportnya? Sangat-sangat mensupport, maksudnya apapun yang saya lakukan, silakan. Selagi itu bisa saya jalani, mereka mau support. Anak-anak juga nggak ada yang rewel, nggak ada yang apa, walaupun hanya masih kecil-kecil, itu mungkin bisa dititipin seperti itu. Pernah nggak sih ada protes kecil nih dari anaknya? Karena anaknya dari kecil ditinggalin gitu kan? Ada, kenapa sih mama kok pulangnya sore terus, kerja terus, seperti itu sih. Adalah ya protes-protes kecil anak-anak. Tapi tentunya kalau untuk bagi waktu biasanya seperti apa nih bersama anak dan keluarga? Paling kalau hari libur ya Sabtu Minggu itu untuk khusus untuk keluarga dari pagi sampai sore kayak itu. Paling jalan-jalan kayak itu. Nah, ini ngomongin masalah hairdo atau apa tadi bisa dikatakan penataan artistik. Nah, ini seperti apa sih, Mbak? Bagaimana sih cara mengajarkannya ini? Biasanya kita putar video, itu kan ada tutorialnya dari YouTube bisa dilihat ke anak-anaknya, baru nanti diterapkan ke anak langsung belajar, terjun langsung untuk menata rambut ke patung. Seperti apa tuh penataan rambutnya? Apakah ada tren khusus nih untuk penataan rambut? Dia tuh menciptakan model sendiri, kayak gitu kan, kreasi sendiri. Bisa kepang, bisa pilin, bisa dibuat ekor kera, ataupun anyaman. Anyaman. Oh, berarti ini kita mengajarkan basicnya ya, Mbak basicnya. Ya? Mereka yang kolaborasikan, bikin kreasi secantik mungkin, sekreatif mungkin mereka. Terus kalau dari Mbak sendiri, itu menciptakan, ini kan basicnya berarti make up ya, awalnya ya? Iya, make up. Terus bisa pindah ke hairdo itu kenapa nih? Tuntutan dari pekerjaan, karena guru dulu hanya rambutnya sedikit. Jadi mau tidak mau guru yang ada itu harus bisa rambut juga. Jadi harus semuanya bisa. Rambut, kulit harus bisa semuanya. Karena itu satu kesatuan dari kecantikan ya sebenarnya ya. Karena tidak ada lagi yang rambut dan kulit. Kalau dulu ya masih rambut dan kulit, tapi sekarang sudah rambut dan kulit itu sudah mereka bisa. Sudah bisa, harus bisa. Jadi mau tidak mau gurunya harus
Bisa. Udah berapa lama sih Mbak jadi ini? Sudah hampir 6 tahun. Wah, 6 tahun. Itu 6 tahun aktivitasnya apa aja nih? Ya ngajar, rambut, kulit, bisa apa tuh magang ke industri. Mm-hmm. Terus tuh hasil yang kita dapat di industri itu kita terapkan ke anak-anak. Ke anak-anak. Mm. Sulit nggak sih Mbak mengajarkan anak-anak? Susah-susah gampang. Ada anaknya yang diajarin ngerti, mm-hmm. ada yang harus pelan-pelan mengajarinnya biar mereka lebih paham. Mm-hmm. Karakter anak kan berbeda-beda. Iya benar. Ini kalau dari basicnya counseling jadi lebih paham ya bagaimana iya. bisa mentreat seorang anak gitu kan. Mm-hmm. Untuk bisa diatur. Karena untuk menjadi guru juga sulit kan Mbak? Sangat. Apalagi sekarang mm-hmm. kan anak-anak yang pikirannya lebih dari itu, lebih luas, mm-hmm. pemikirannya lebih luas. Bisa mereka lihat belajar dan dari handphone, tutorialnya udah banyak sekali. Tinggal merekanya ada nggak kemauan untuk belajar, mm-hmm. untuk berusaha biar bisa untuk kompeten yang dia mau. Kompeten kulit, kompeten mm-hmm. rambut, itu tergantung dia sendiri. Kalau dari Mbak sendiri menjadi guru sudah sekitar 6 tahun, mm-hmm. apa sih suka dukanya Mbak? Sukanya, kalau melihat anak-anak sukses, mm-hmm. senang seorang guru. Tapi kalau dukanya, kalau misalnya sekarang kan anak-anak basicnya kecantikan, terus dia apa setelah tamat pindah jalur, sedih sih sebenarnya. Kenapa tidak melanjutkan ke basic dia awal itu? Dukanya nggak ada sih. Nggak ada, gak enjoy ada. Ya Mbak. Enjoy aja, yang penting ikhlas. Jalanin aja. Nah kalau untuk tren 2022 sendiri nih mengenai rambut kan mungkin Mbak juga lebih fokus ke rambut nih. Mm-hmm. Seperti apa sih tren rambut di tahun 2022 ini? Kalau untuk rambut masih ke bob ya, masih mm-hmm. rambut pendek itu, haircut bob, masih disenangin. Jadi itu saat ini masih diajarin untuk anak-anak. Mm-hmm. Layer juga kayak gitu. Layer ya. Mm-hmm. Oke, kalau untuk mungkin hairdo sendiri itu yang lebih banyak trennya apa sih Mbak? Ke make up apa? Rambut. Ke rambut. Rambut. Sekarang juga ada kayak rambut blow permanen. Oke. Okay. Sudah bisa apa? Sudah ada blow permanen. Sekarang kalau misalnya kalau dulu kan blow sudah dicuci sudah hilang. Mm-hmm. Kalau sekarang seperti rebonding, mm-hmm. Blow permanennya bisa curly itu yeah. udah permanen. Kalau 2023 kira-kira tren yang akan hadir nih seperti apa sih Mbak? Apakah akan berbeda dengan tren 2022 atau bagaimana nih? Belum ya, belum nampak sekarang ya. Mm-hmm. Mungkin bisa lebih, kalau warna-warna lebih kayaknya lebih ngejreng-ngejreng sekarang ya. Lebih berani warna-warna mm-hmm. full color. Full color mm-hmm. gitu kan. Karena kalau misalnya kita lihat kemarin kayaknya trennya warna-warna kayak coklat-coklat, soft, abu ya. Gitu kan. Sekarang kayaknya lebih berani ya? Lebih berani, warna orange gitu. Orange, kuning, mm-hmm. green, hijau kayak gitu. Waduh. Lebih berani. Kalau dari Mbak sendiri nih harapan untuk anak-anak dan juga hairdo di tanah air itu seperti apa sih? Harapannya ya untuk anak-anak, khususnya untuk anak-anak SMK Negeri 3 jurusan kecantikan, semoga dengan mendapatnya ilmu bisa dikembangkan, bisa diterapkan, bisa modal untuk kita bisa berkembang, mencari pekerjaan. Itu aja. Itu aja. Uh-uh. Terus semoga kalau, bisa bermanfaat lah ilmunya. Nah, semoga bisa bermanfaat ilmunya dari ibu guru yang satu ini. Nah, kalau harapan Mbak sendiri untuk pekerjaan Mbak, terus kecantikan dan hairdo yang ada di Indonesia, dan juga keluarga Mbak seperti apa? Harapannya untuk pekerjaan, semoga pekerjaannya lancar. Lancar-lancar aja dengan anak-anak yang menyenangkan. Aduh, semoga aja. Ya, karena mm-hmm. tentunya seorang ibu, seorang perempuan sangat mengharapkan nih support dari keluarganya, karena kita di luar nih udah benar-benar capek banget capek. Ya, belum lagi di rumah, belum lagi ngurus anak, ngurus suami, pekerjaan. Nah, terakhir mungkin planning Mbak kedepannya seperti apa nih? Planning untuk kedepannya mungkin ya saya sebagai guru kecantikan ada planningnya untuk membuka usaha sendiri mm-hmm. di rumah, yaitu usaha kecantikan juga, semoga bisa terwujud, itu aja harapan saya. Oke, okay, tentunya masih yeah. di dunia kecantikan ya yeah. Mbak ya, dan juga buat teman-teman juga aku berharap
semoga bisa lebih berani untuk mencoba hal-hal baru, terkhususnya kita perempuan di dunia kecantikan. Oke, Mbak, terima kasih ya, Mbak. Sama-sama. Sudah banyak sekali memberikan informasi dan juga inspirasi juga untuk saya dan juga perempuan tangguh yang di rumah. Perempuan tangguh. Nah, perempuan tangguh, Afifa akan mengajak kalian ke narasumber selanjutnya tetap di Perempuan Tangguh. Makasih ya, Mbak. Sama-sama, makasih.